Halo guys, balik lagi bareng gue Hadan Trimolana di Ryaju Senpai. Okaeri nasai, sensei. Pada episode ketiga ya. Pada episode keempat kali ini, kita kedatangan tamu dari Bang Amia, maksudnya Bang Shinobu-chan, alias Bang Alwi, teman gue juga, yaitu di Blue Archive ya. Pesan-pesannya nih, panjang nih cok. Sebab pidato kan. Hal yang perlu direview, 1. Akun info, 2. KP, 3. Lesson rank all school, 4. Student jumlahnya, skill UE, level, dan lain-lain, 5. Club dan all story, opsional katanya, 6. Itu progresif, 7. Max lab 2D student, 8. Free to play or free to pay shop, 9. Check item. Apa basa-basi kita langsung masuk ke akunnya beliau, Shinobu Sensei. Oke, kita sudah berada di akunnya Bang Shinobu, guys. Kita langsung ke ininya, ke apa? Profil akunnya itu di situ Pyro 80.000 tuh. Ya. Shinobu Sensei, pronounce-nya Shinobu Sensei. Wah, gedein sih gila. Tak gedein dikit. Tendo Aris, Aris Maid, hello. Oh, kita lihat titelnya langsung ya. Renge, belum. Sayon Momoyoji, belum. Nodoka, belum. Himari, Kana, Emi, belum. Mayune, apa nih? 2024. Extreme. Hardcore. Gauze apa nih? Hardcore juga ya. Extreme. Insan. Ada Insan. Udah title. Student repositionnya Might. Greetingnya hello. Ya hello. Ininya Club Tensi Army. Udah penuh. Rank code silakan. Yang kalau mau Ayu Oichiri gitu ya. Progress statusnya dari normal nih udah tamat ya. Cuman hardnya masih 17.2. Assault-nya itu 8.000. Untuk tactical challenge-nya itu 26. Total student yang dipunyai, murid yang dipunyai itu 137. Oke, di sini ya udah gua kasih lihat aja ya asistennya di sini. Gue kagak paham sih. Oke, itulah deh asistennya. ID card apa nih? ID card-nya inilah. ID card-nya malah si Roku. I want need Koharu. Pengen Koharu. Gak dapat po. Login yang Ryaju minggu ini siapa bang? Minggu ini Ryajunya itu si ini Bang Shinobu. Sampean kemungkinan hari Rabu mungkin. Kalau nggak ada halangan mungkin nanti hari Rabu. Nah abis itu nggak tahu tuh siapa itu. Yang keenamnya mungkin akun gue sendiri ya. Minggu depannya lagi tuh akun gue sendiri mungkin. Untuk mengisi kekosongan gitu kan. Sama server JP-nya juga. Mengisi kekosongan lagi. Oke di sini anjir. Ini banyak cok. Ini. Buset banyak. Penuh. Penuhan. Oke, di sini kita lihat untuk ruangannya ya penuh sih. Ini lengkap kah apa gimana nih? Campur ya. Campur kayaknya. Ini campur nih. Untuk convert-nya 5.000. Apakah 5.000 ini maksimal? Gua enggak tahu. Gua lupa juga. Apalagi ya? Lantai kedua kita coba lihat ya. Oh, bentar. Ini enggak usah lah. Kelamaan gua tuh. Takut dapat lupi-lupi. Enggak expect loh. Enggak expect bakalan sekarang sih. Keluar nanti. Gua ngejar si Roko Terror. Ngejar ini Saori juga. Oji-san juga. Kayak gimana cerita. Oke untuk di sini. Ay, keren juga nih. Keren sih.
Hei, keren keren keren. Terniat sekali abang ini, cok. Ini custom ini. Real terniat sekali ya. Untuk convert yang lantai 2 ini 4.000. Kita lihat furniturnya gimana, cara lihat furnitur. Sama, kagak expect lu. Cepet amat gitu kan. Langsung di war gitu. Langsung banjirnya nih, cok. Minggu depan Blue Arcap top 1 dalam pembelian atau apa, pemasukan top 1, guys. Ingat, guys, top 1 nanti, guys. Untuk preset layoutnya. Oh, ini udah 48, ini lengkap nih, mak puluh nih. Valentine hampir lengkap. Oh, udah mak puluh semua ya. Hot Spring masih 40. New Year masih 56, military 32, 38, 29, 18, 13. Kita lihat medalnya tuh di mana aja. Kan ada tuh tempat-tempat kayak Bang MM kemarin. Nah, semoga jangan spark lah kita ya. Semoga kita-kita yang di sini tidak spark untuk mendapatkan si Roko Terror maupun Ojisan nanti. Kedua-duanya kagak spark. Oke, untuk lessonnya udah rank 12 semua ya. Oke, udah rank 12 semua. Aman lah, 10 ini mah. Gua masih 10 ya. Oh, formasi boleh lah ya. Untuk formasi ada Hanako, Andoku, ini Hina, Koharu, Simsit semua nih. Tsubaki, Cerino, duo kembar. Himika, Hoshino, Yori. Halo bang, yo, halo juga Alip Aikal. Gimana? Apakah anda terini kan? Apa tuh? Tri saya. Oh iya, betul ya kan. Cie cie. Gue ingin cari si Roko Terror sih. Ojisan keren sih, Ojisan. Tensi Army, anjir, Tensi namanya, cok. Malaikat ya. Habis review akun besoknya dapat limited. Betul sekali. Sangat keberuntungan sekali anda ya. Tactical challenge, kita coba lihat. Level rank 26 ya. Udah disebutin tadi. Karbit banget atasnya. Ini berapa deh, cok? Koko wa soyu koto. Masih belum di hari terakhir kah? Mau digas hari terakhir kayaknya nih. Abang mana? Di scrim mix-nya. Oh, 4 masih belum. Kalah ya dengan Alip Aikal ya. Oh, Alip Aikal aja ini lengkap ya. Empat itu yang baru kah? Atau aslinya 3 biji? Oke, ini lengkap. Sudahlah, karbit akui saja. Karbit ngomong karbit deh. Kalian berdua itu karbit, saya yang bukan karbit. Oke, ini semua lengkap. Scream Mac tadi udah commission. Oh, 13 masih bintang 2. Ini lengkap ya. Area 24 dengan ininya, heartnya itu, oh, 17 2. Kirain bakal sama langsung 23 gitu. Rank 8.000. Enggak try hard gitu ya. Berarti kalah ya dengan abang ini ya. Dengan Bang MM kemarin. Oke, ini udah semua. Story. Oke, berarti urutannya itu siapa? Kan ini dulu, Saori dulu ya kan. Terus Ojisan sama si Roko tuh langsung drop kedua-duanya atau kayak gimana nanti? Ini udah chapter 4. Benerin dulu. Tenang. Minum kopi dulu. Atau enggak, diskusikan mau kemana kita. Mau ke lapangan, silakan.
mau minum kopi dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, ngopi bareng gitu ya. Silahkan, gue pengen ikut juga nih. Ini udah semak, mini story gak perlu lah. 12 ribu ya, kalah gue cok. Oh iya banyak gak? Tinggal bisa nih beliin ini. Lab 2D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 nih. 12, 24. 24 tambahan 12. 36 ya. Ini kayaknya betul ya tanggal pula 36. Sini 48. 48 tambah 12 lagi 60. Sabar guys, sabar. 60 tambah 12 72 tambah 12 lagi 84. Ini banyak juga ya. 84 tambah 12 lagi 96. 66 tambah 12 lagi 108. 108 109 110 111 12 13 14 nih. Oke, 114. 114 dari total murid yang dipunyai itu berapa tadi? 137 ya. Apa nih? Yang dipin apa gimana nih? Ngitung nih. Levelnya 87 semua ya. Ayo, berapa biji 87? Wah, ini gua kagak tahu sih kalau aknek sih enak kok ya, ngitungnya. Ya. Nih ngitungnya kayak mana nih ngitungannya? Dari apa ya, level kah? Oh, anu, yang pertama kali didapat tentang 512. 24 36 36 48 tambah 12 60. Ayo, misalkan Mikoto lengkap bintang 5. 61, 62, 63. 63 ya. Relationship-nya paling tinggi 33, jatuh kepada Hina Swimsuit. Terus ini 30, sisanya 26 ke bawah ya. 25, 24. Oke, lanjut. Akademi enggak usah, X-skill level data. Nah, tanggal pertama kali dia dapat itu siapa cuy? Tsubaki? Tsurugi. Murid pertama yang Tsurugi, cok. Tsurugi, cok. Murid pertama yang didapat. Oh, dapat Sun. Oh, double kah? Dapat dua biji kita. Ini dapat Tsurugi sama Sun. Terakhir kali didapat. Dapat Himari, Kayoko New Year, Kana, Emi, Kikyo. Cuk, lengkap semua. Oh, Kayoko dia baru dapat. Himari baru dapat. Emi dapat deh, cuk. Emi. Yang ditandai nih. Oke, yang ditandai 12. 12, 24. 24. 24, 36. 36 doang ya. Pas banget ya 36 ya. Berarti kita cari sampai level 87 aja ya. Yang maksimal ya, biar mempersingkat waktu. Oke, untuk Hina Simsipnya itunya 33, ini maksimal semua. Oh iya. Ini T8, T5, T6 ya. Untuk levelnya, ini udah lengkap semua. Oke, untuk Aris. Itu kelihatan, udah. Udah disebutin tadi, 130 berapa tadi? 138. Ini maksimal 78 bintang 3. Tapi Arisnya T8 ya. Sedangkan Hina tadi masih ada T6. Oke, untuk Aruji Dongo. Untuk Aruji Dongo udah T8 semua. Oke, lengkap ya. Maksimal ya. Oh, ini T7 ya masih ya. Ini bintang 3 UE. Tapi itu skill maksimal. Oke, ini maksimal juga semua. Oh, T8 semua. Oke, untuk Tsubaki. Tsubaki maksimal bintang 3 T8 semua. Yang bagus-bagus aja ini di build. Ini T8 semua bintang 3. Nah, ini
tidak seperti kalian. Ini respect nih abang ini. Ini maksimal semua nih. Gue salut. Kalian pemalas guys. Enggak dibuil yuka gue cok. Ini maksimal. Ini T8 semua. Bintang 3. Ini maksimal. Aja saya. Ini bintang 3 T8 semua. Ini maksimal. Wah ini. Oh, cuman dia T7 ya. Apa kalah ini si ini. Gacha-gacha. Enggak gacha gue bang. Gacha nanti bang. Nunggu si Roko Terror bang. Ini maksimal. Ini ujisannya masih T7. Kalah ya si apa? Yang ini karbitan ini. Maksimal ini 3. Padahal gratisan loh. T8. Ini maksimal 77 maksimal. T7 T6. Oke ini maksimal. Level berapa tadi? Oh level 87 masih. Ini bintang 3. Ini T8 semua. Ini maksimal semua. T8 semua. Kalau cuman bintang 1. Oke untuk Hifumi. Hifumi nah, betul. Maksimal 778. Bintang 2 T6 T7 T6. Untuk Momoi maksimal semua bintang 2 T7 T7 T8. Puasa gacha bang. Puasa gacha. Maksimal 77 maksimal. Anaknya 30 bintang 1 T6 T7 T8. Ini orang ini puasa gacha guys. Maksimal. Ini bintang 3. Bintang 3. Ini T8 semua. Ini pasti will end anaknya. Abis nih. Karena bagusnya. Oke ini maksimal bintang 1 tapi. Ini T8. Nah jaya bang. Bilang aku karbit pada lemang nih. Maksimal. Nah akhirnya dia naik. Ngaku guys. Ngaku deh. Maksimal 7 maksimal. Bintang 2 T8 semua. Oke masih level 87. Maksimal. Bintang 2 T8. Ini review akun bang ya. Bukan akun gue sendiri ya. Akun orang ini. T7. Ini 30 bintang 1. Laku dong. Tuh cuman jokes malah dia serius. Maksimal 7 maksimal. Bintang 3 T8 T2. Semire ya. Ini maksimal 87. Level 40 bintang 2 T6 T5 T6 T2. Ini maksimal semua T8 ya. Tapi bintang 1. Untuk Kayoko maksimal bintang 3 T8 semua. Bagus sih Kayoko. Oke untuk akan nih maksimal semua T7. Ah ini gua kasih tahu aja nih. Ini beliau dulu nih alasan Pyro banyak nih. Karena beliau main bintang 2 nya doang. Bintang 2 bintang 3 itu dia skip. Dia skip. Enggak puasa gacha deh. Sampai pernah nih gua gachain akun beliau itu Pyro tuh 100 ribu lebih. 100 berapa gua lupa. Pokoknya 100 ribuan. Mungkin viewer lama gua tahu ya. Viewer lama gua tahu mungkin. T7 nih. Ini udah habis nih 80 ribu nih. Waktu itu udah sempat 100an ribu. T7 T8 nih maksimal. Kotamanya bagus nih. Bintang 1 tapi. Oke ini. Duh ini bintang 1 kirain bintang 3. Padahal dapet gratisan nih. Oke Kikyo bintang 3. Dapet bintang 3 nih. T8 maksimal. Akun Dewan nih. Bisa dilihat gak sih? Akun Dewan atau bukan? Gimana cara lihatnya? Maksimal bintang 2. Tinggal konfirmasi ya sama yang punya akun nih. Bang Shinobu. Oke Ojisan kalah ya. Alipayikal kalah nih. Ayolah Lip. Tunjukkan Lip. Maksimal. Udah 3 episode ya. Anda terus jadi korban terus ya. Selama 3 episode nih sampai sekarang nih. T8. Episode kemarin masih jadi korban. Ini masih jadi korban. Maksimal T8. Bintang 1. Ini maksimal semua T8. Oke, ini Nadoka maksimal semua masih belum UE, masih belum bintang 5, T5, T6. Ini Natsu maksimal semua tapi masih belum bintang 5, T8. Harunu Yor maksimal 777, T6, T7, masih bintang belum bintang 5. Midori 4678, T8, T7 masih bintang belum bintang 4, belum bintang 5 maksudnya. Neru masih bintang 4, maksimal, T6, T8, T2. Untuk CC Swimsuit ini maksimal semua tapi masih bintang 3 T8, T2. Untuk Marina UV White maksimal 7 maksimal T8, T8, T8. Koharu maksimal Bentar katanya tadi pengen Koharu. Tapi Koharu udah punya nih. Kayak mana ya bang ini T8, T8, T8. Ini Koharu Swimsuit maksimal semua T7, T7, T7. Masih bintang 3. Ini rata-rata bintang 3 nih semua. Maksimal T8, T8, T8. Ini aku maksimal masih bintang 3. Ini Fukano Yor maksimal T8 semua masih bintang 3. Ini Shiroko maksimal semua masih T8 masih bintang 3. Noah masih maksimal 555 T8 T5 T8. Untung gua bukan ini ya. Bukan Reya ya. Kalau gua Reya Noah kagak dibuil. Wah Yuka kan dibuil sih. Mantap. Gak seperti kalian berdua yang tadi. T8 T8 T8. Cuman dia masih bintang 3. Ayolah bang. Yuzu maksimal 7778 T8 T6 T6. Masih bintang 3. Kokona maksimal masih bintang 3 T8 T8 semua ya. Miu bintang 3 maksimal 6 T5 T5 T3. Masih bintang 3 ya. Himari maksimal semua tapi masih bintang 3 T8 T8 semua. Untuk Sokuhomisaki Oda 86 ya. Udah itu saja guys. Sisanya kita lihat sendiri ya. Yang dia punya tadi siapa tadi? Misaki Haruna. Yang dia gak punya itu siapa berarti? Yang belum dapat gitu ya.
Oh, yang belum dapat nih Kaho, Mimori, Yukari, Cherino, Meru, Shigure, Hanae, Hibumi, Hinata, Ichika, Mine, Reisa, Sakurako, Serena, Ui, Haruka, Izumi, Kasumi, Hare, Kotama, Kotori, Hiyori, Misaki, Saori, Minaru, Misaya, Kasaya, Kasual. Tumpin-tumpin loh, akun udah lama nih. Saya dengan ini kagak ini. Bisa kan orang nih red op curut cuy. Tumbennya kagak red op ya. Curut ini. Sangat luar biasa nih akun. Kita lihat itemnya. Ini 39.300. Nggak terlalu banyak ya. Iya nggak terlalu banyak. Cuman ini 11k nih agak lumayan ya. 11.000 ya. Oke nggak terlalu banyak ya. Anu ya itemnya. Ya walaupun buku pun nggak terlalu banyak sih, lumayan lah buku. Oh ini giftnya lumayan banyak ya giftnya. Oh ada satu cuy, tiket, ada satu tiket dapat Miku. Oh coklat, oh ini coklat dapat semua deh. 9 hari ada satu, ada dua ya. Untuk equipment sendiri ini. Ada ini enggak terlalu banyak sih. Yang enggak ada yang 1000 loh. Hanya ada yang 1000. Ya begitulah. Gua enggak tahu sih kayak mana cara lihat free to play atau bukan gitu. Gua kasih lihat aja ya guys ya. Bentar guys. Harusnya ada bonus. Masih ada bonus guys. Aman berarti. Masih perawan kalau ada bonus-bonus gitu. Nih kalau ada bonus-bonus gitu masih perawan. Karena sudah selesai diberi review. Bagaimana menurut kalian tentang akun beliau satu ini? Ini lumayan agak niat ya. Terutama kalau dari gua nih, dari kafenya tadi itu tertata rapi sih. Itu terlalu niat ya bangun ya. Terus sama apa lagi muridnya. Itu muridnya tuh hampir semuanya. Ada beberapa gak rata-rata maksimal gitu ya. Ya pokok kebanyakan tuh udah maksimal semua. Untuk murid-muridnya ya. Lab2D untuk jumlah murid gak seluruhnya 138 atau 130-an itu tadi gue lupa. Ya total mungkin gue kasih Bang MM tadi, kemarin berapa ya gue Bang MM? 9 kah? 9 berapa ya kalau Bang MM? Gue kasih 80, kasih nilai 85. Ya udah, itu saja. Thank you buat Bang Shinobu-chan sudah meluangkan waktunya untuk the review untuk di channel ini. Kita lanjutkan lagi untuk review akunnya itu minggu depan. Tamu berikutnya adalah Yona ya, Yosapat Nenggolan ya.